Tabipun! Yapun! Ini tiba saatnya pilkada, serentak di seluruh Indonesia. Gunakan hak pilihmu di dalam bilik suara. Jaga perdamaian dan persaudaraan. Dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS terdapat beberapa formulir, yakni model C hasil KWK yang merupakan sertifikat hasil dan rincian pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS. Model C hasil KWK itu terdiri dari 3-4 formulir tergantung dari banyaknya paslon yang ada di daerah tersebut. Di bawah setiap formulir C hasil KWK ditandatangani oleh seluruh KPPS dan para saksi. Selanjutnya adalah model C kejadian khusus KWK dan atau keberatan KWK. Merupakan catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Selanjutnya model C pendamping KWK yang merupakan surat pernyataan pendamping pemilih. Jaga perdamaian dan persaudaraan. Suaramu sungguh sangat termasuk ada surat pengantar dan surat tanda terima. Selanjutnya model C pemberitahuan KWK merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Selanjutnya model C daftar hadir pemilih tetap KWK yang merupakan daftar hadir pemilih tetap di TPS. Model C daftar hadir pemilih pindahan KWK merupakan daftar hadir pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Selanjutnya model C daftar hadir pemilih tambahan KWK yaitu untuk mencatat nama-nama pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan. Tabipun! Yapun! Ini tiba saatnya pilkada. Serentak di seluruh Indonesia. Gunakan hatimu di dalam suara. Jaga perdamaian Paling mas tolong di KTP elektronik Pak. Pak Sugeng.
Tahan dulu. Oke, selesai. Yo. Yo. Jalan. Enggak. Awan Mbak Tete sih, oh Tete Cinta coy. Kalau ada pendampingan, ada kejadian khusus, itu harus ada C pendampingan. Kalau dulu ada C3 kalau nggak salah, dulu C3 tapi namanya sekarang menjadi C pendampingan. Dua, silakan Mbak, di sini dicek sama ya, silakan cuci tangan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Nanti akan dicek oleh Linmas 1. Ini tidak suhunya hanya kamuflase Pak ya, silakan dicek. Suhunya berapa Pak? 36,2. Ini seolah-olah 37,3 khusus, jangan sampai pemilih yang memiliki suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius ini masuk dalam lokasi ini. Ya. Nah, Bapak menanyakan, ini Ibu mau pakai pendampingan dari petugas KPPS atau mau didampingi oleh orang yang dipercaya? Begitu, silakan ditanyakan, Pak. Silakan ditanyakan kepada Ibu. Nanti kalau misalkan dia bawa teman, oh saya didampingi saja sama teman saya. Tapi kalau oh saya minta pendampingan dari petugas KPPS, maka petugas KPPS melihat Surat C6-nya. Masuk YouTube dulu, ay. Surat C6-nya dikasih sarung tangan. Suaminya belum berangkat, ya, Mbak. Terus di surat pendampingan itu bawah sini. Identitasnya. Silahkan ditanyakan Pak, ini mau didampingi oleh pendamping. Dibawa ke sini, misi, diberikan sarung tangan. Tidak boleh masuk ke dalam TPS. Tangan. Bikinkan surat, jangan lupa KPPS mengisi C kejadian khusus. Ada formulir C kejadian khusus. Ya, sarung tangannya dikasihkan. C daftar hadirnya. Membawa surat suara dan membawa C daftar hadir. Membawa C dampingan. Anu, sarung tangannya dibuka nunggu gini. Sarung tangannya dibuka dibuang, Bang. Dari atas juga enak. Nah, soalnya kalau rapi gitu. Atau ngomong-ngomong mau rapi. Ya, orang kepenak. C pendampingannya. C pendampingan, surat suara. Surat suara. Sama C daftar hadir. Semua aktivitas harus dilakukan di luar TPS. Nah, silakan dilakukan di sini bisa, atau dilakukan di bilik khusus bisa. Silakan di bilik khusus saja, monggo. Ini bilik khususnya. Bilik khusus.
Mbaknya tenang aja, Mbak. Ini ada yang live YouTube ini kayaknya. Sudah? Ini sudah dicoblos? Sudah dicoblos, dipulangkan. KPPS 7 silahkan ke sini untuk meneteskan tinta. Sarung tangannya silahkan dibuang. Nah, silahkan diteteskan tintanya. Ya, silahkan diteteskan tintanya. Nah, sudah. Nah, setelah sudah, silahkan cuci tangan. Terus pulang. Ya. Tabi pun, ya pun. Ini tiba saatnya pilkada, serentak di seluruh.